Bencana kabut asap di Kalimantan Barat. Pangdam 12 Tanjung Pura perintahkan tembak di tempat bagi para pelaku pembakar lahan. Hal tersebut karena kebakaran lahan yang terjadi terus meluas dan menimbulkan bencana kabut asap. Seperti inilah suasana proses pemadaman saat prajurit Kodam 12 Tanjung Pura nyaris terkena angin puting beliung ketika sedang melakukan pemadaman karhutlah di wilayah Sekunder C, Kecamatan Rasau Jaya, Minggu sore. Yang dipimpin langsung oleh asisten operasi Kodam 12 Tanjung Pura, Kolonel Impanti Elpinas Filando Dewangga, yang diketahui milik perorangan dari salah satu warga. Luasnya lahan yang terbakar diketahui sudah mencapai lebih dari 40 hektar dan masih terus menyala hingga Senin siang, meski upaya pemadaman terus dilakukan. Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Ahmad Supriyadi mengatakan, dirinya sudah memerintahkan seluruh jajaran TNI untuk menembak para pelaku pembakar lahan. Ini kejahatan, ya, kejahatan terhadap kemanusiaan. Perintahkan kepada anggota saya bahwa besok, mulai besok, itu bagi pembakar, ya, bagi pembakar, kalau akan ditangkap dan dia memberikan perlawanan maka akan saya lumpuhkan. Sampai dengan sekarang baru Sintang yang menyatakan darurat karhutlah, kabupaten-kabupatennya yang belum. Oleh karena itu saya minta bagi daerah yang sudah tidak bisa mengendalikan area hotspot, nyatakan darurat. Supaya apa? Itu kita bisa menggunakan segala kemampuan kita untuk memadamkan karhutlah. Hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan di Kota Pontianak serta Kuburaya masih terus terjadi dan mengakibatkan bencana kabut asap yang semakin parah. Bahkan diketahui sudah memasuki kawasan negara Malaysia. Dari Kuburaya, Rosi Yulizar melaporkan.